Ada renovation. Renovation belum siap lagi kan? Belum. Ada yang belah depan ini belum ini lagi masih tanah merah. Baru dia tembok. Ini kemut-kemut nih, Pak. Oh, bila ya ikut dia punya cycle dia, bila kena ambil. Kita apa nama kita modify dia buat macam parut. Oh, ini mesin rumput tapi modify gigi dia. Oh, okay, kita tengok Cik Simon menunjukkan kita ibu kepada ulat sagu ni. Ibu dan juga bapa male dengan female dia. Okay. Macam mana Cik Simon untuk membezakan mengetahui yang mana female, yang mana male eh? Jadi female dia macam ni, dia tengok dia punya muncung tu. Muncung ini. Muncung kalau dia lurus muncung, ini kira female lah. Kalau yang male dia, laki dia, ya agak pendek sikit. Kemudian ada tanduk di hujung nih, macam ada bonjol di hujung muncung tuh. Yang ada dia punya tanduk tuh tidak tajam lah. Adalah perempuan. Ini lelaki. Lelaki. Oh, yang mana bertanduk panjang? Yang panjang ini perempuan. Tengok beza dia. Perempuan, ini lelaki. Tanduknya. Penyimpanan sementara sebelum kita, dia proses diletakkan di dalam bekas-bekas yang digunakan untuk menyimpan sementara dia punya ibu dia. Okey, mana ibu dia? Ini lelaki, ini lelaki. Okey, ini perempuan. Okey, tengok. Satu di sebelah kanan lelaki. Adalah lelaki dan lelaki. Yang muncung dia panjang sikit itu adalah betina. Okey, lelaki betina. Ini adalah beza dia punya ibu dan bapa kepada ulat sagu. Okey. Dan ini adalah bekas-bekas penyimpanan sementara sebelum ibu dan betina dengan lelaki tadi sebelum dikawinkan disimpan di dalam abuk-abuk sagu tadi. Itu dia punya proses. Okey, terima kasih, teruskan menonton kita punya video pada petang ini. Itu dia. Kumbang. Dia punya kumbang dia. Tengok. Dia buat masa ni makanan dia cuma ni. Oh, makan dia habuk-habuk lah. Dia lembab. Oh, tu bagi lembab lah. Okay. So, setakat sekarang ni ada berapa dia punya ibu bapa dia yang... Itu terpulang. Kalau kita buat banyak ini, banyak juga. Banyak sarok? Okay. Satu bekas tu berapa ni kita simpan ibu dan bapa? Dulu saya simpan 2 pasang. Ini... ibu dia tadi bapa dia. Okey, ini nah. Okey. Macam inilah proses secara moden untuk mendapatkan ulat sagu. Tak tahu mana dia. Ini adalah kawasan tempat Encik Simon. Encik Simon memproses menternak ulat sagu ni. Ini yang mana? Ini yang mana?
Mulai dari sini kan. Oke. Bercampur aduk. Oh, dia tak tersusun ni. Memang kamu hai. Beli. Dia mati ya. Mati kalau dia air banyak mati kan. Oh, ini mau jadi ibu eh? Hah? Bila dia makanan dah cukup dah keluar. Oh, keluar. Di bubuh ni lagi kan. Okey, proses yang pertama mula yang mana Cik Simon? Kita tengok sama-sama. Ni yang proses yang mula. Baru sebab. Okey. Dia turunkan. Okey. Ni proses yang mula yang kita ambil masuk tiga pasang tadi kan. Dia akan ini lah ni. Ini proses pula ni. Kita tunggu sampai 20 hari. Oh, 20 hari ya? Ataupun kurang lebih 3 minggu lah. Okey, 3 minggu ya? 3 minggu ya. Oh, mana dia sagu-sagu letak di sana? Sagu. Kelapa ni? Tempat dia. Tempurung untuk dia? Dia bersarang. Oh, okey. Itu buah betik? Buah ini untuk makanan ya. Makanan ibu bapa dia? Makanan dia. Okey guys, kita tengok. Itu makanan sampingan kok. Ada juga makanan sampingan semua, semua macam buah boleh. Kalau buah pisang durian boleh durian. Durian pun boleh. Bukan musim lah. Nanas, timun pun boleh. Dan ini buah. Itu ada makan. Buat ada di dalam ni. Okey. 20 hari ya. Okey. Pas 20 hari. Ya, dia akan makan ini gitu. Makan ini. Coba. Dan kalau kita tidak. Dia ada yang kecil-kecil tu. Tu dia. Dah naik ni. Oh, ini 20 hari ya. Selepas 20 hari dia menjadi ulat ha. Ibu dah tadi satu-satu lah. Tiga pasang. Oh, tiga pasang. Okey. Kalau kita beli dia, kalau ikut ini, kita tambah dia punya makanan sampai 1 kilo kan, 2 kilo yang sagu kita dapat itu. Kalau macam proses kita mesti tambah. Kalau kita tambah, dia tak ada makanan lagi. Mister besar ni. Dia lambat membesar. Lambat. Ini kita tambah dalam masa 20 hari lagi lah. Ini dah berapa hari ini? Dia sampai 30 macam ni. 30 hari. Satu bulan loh. Ini. Belum dapat dijual lagi lah. Belum dapat dijual. Dari 29 sampai 20 ni. Kalau ikut-ikut dia punya ni 2 hari bulan 11 kita semai dia. Tapi saya tak ada masa mau tambah. Pasal dia macam ini saya biarkan macam ini saja. Goreng kita. Ada kerja lain. Ini tak bisa. Dalam Itu boleh itu dah mau dah dapat dijual kan. Ini dah lepas tambah dia punya kan. Tu dia guys, kita tengok dia sudah matang ni. Ini sudah matang. Kita tengok dia punya. Itu yang dah jadi ya? Ini memang sudah nak jual. Yalah, Tunggu masa. Tunggu masa menjual ya. Ini terus dia. Kurang. Banyak tu. Macam ini kita tunggu lagi lah. Ya macam ni boleh. Itu sudah cukup untuk dijual lah. Macam ni cukup untuk dijual. Okay.
Loh. Wih, banyak dalam ah. Banyak. Gak boleh tepat dia mau besar baru dia bagus. Si dia boleh makan kawan ya. Dia mau makan kawan. Oh, kalau tepat kecil. Kalau dia banyak dia makan kawan. Sebab dia tidak cukup makanan tu, Bukan. Dia punya ni kan dia dia mau mesti mau berjalan. Untuk simpanan stok sementara sebelum dijual. Ini ada besar kecil ya. Ini kurasa tadi kan itu. Yang banyak yang tapi ada air dah kan. Ada. Itulah kalau ini tak boleh banyak air berang. Mati dia lemas. Lemas. Dia lemas. Macam tak masuk akal. Okey, kepada anda yang tengok video Kak Gum channel ni yang mana berminat untuk membeli ulat sagu ni, boleh berhubung dengan Encik Simon bila-bila masa, boleh nanti berhubung dengan dia. Okey, nanti apa-apa pertanyaan boleh berhubungan dengan Encik Simon di Kampung Simpok Kampung Simpok, yang mana seorang pengusaha yang berjaya menternak ulat sagu. Okey, kepada anda, jangan lupa like, subscribe, share dan juga komen Akik Agum channel. Okey. Saya bersama dengan Encik Simon pada petang ini. Jadi kepada yang berminat untuk mendapatkan bekalan ulat sagu, jadi boleh berhubung dengan Encik Simon di nombor talian 0111-055-7164. Jadi berhubung saja dengan beliau. Telepon beliau, berapa kilo nak? Jadi Encik Simon, berapa 1 kilo tadi? 100 gram? 100 gram RM14. 100 gram berharga RM14. 1 kilo berharga? RM140. Banyak 1 kilo itu. Kalau untuk mempromosikan kita punya tapak penternakan ini, jadi kepada sesiapa yang berminat, okay, terus like and share kepada kawan-kawan anda untuk dapatkan bekalan ulat sagu yang diternak sendiri menggunakan cara moden dan telah menghasilkan ulat-ulat sagu yang berada di belakang saya ini. Jadi itulah maklumat, sedikit maklumat yang kita dapat bagi berhubung proses penternakan ulat sagu di sini. Jadi Encik Simon, terima kasih Encik Simon kerana memberi peluang kami bersama Akik Agum channel. Terima kasih. Okey, terima kasih Encik Patih dan juga Encik Simon kerana sudi memberikan apa penerangan serba sedikit berkenaan dengan proses mana. Okay, last but not least daripada Kak Gum, Cik Simon sudah berapa tahun mengusahakan? Ya, saya tahun lepas. Terus 1 tahun. 1 tahun, ha? Okay. So, itu saja. Sekali lagi, Kak Gum mengucapkan ribuan terima kasih. Serta semoga Cik Patih dan juga Cik Simon terus berjaya dan terus maju ke hadapan. Itu saja. Terima kasih. Bye. Jangan lupa like, subscribe, share dan juga komen Akik Agum channel. Thank you. Lama sekarang selikin pun tak banyak, Pak. Tak pergi selikin, belum lagi pergi. Belum pergi. Bagus ya. Lagi kan dia ada renovation. Renovation belum siap lagi kan? Belum. Ada yang belah depan ini belum ini lagi masih tanah merah. Baru dia tembok. Ini kemut-kemut nih, Pak. Semua. Oh, bila ya ikut dia punya cycle dia, bila kena ambil.
Kalau dia pendek, dia punya muncung itu macam belalai gajah. Ah, kejap, 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 kejap. Oke. Itu baru real. Belalai. Oh, ini adalah jantan, eh? Jantan. Jantan. Ini besar, ini besar nih kan. Besar. Induk dia akan ulat dia akan besar. Dia lagi kah pasangan dia? Pasangan dia lah. Dadah. Dia kan apa nama? Ya duduk dalam tu. Saya bukannya orang dia. Sini kak. Saya orang Lunduk. Oh. Orang kampung Sino. Simon. Encik Patih. Dia punya pekerja. Hah? Tengah tu, masuk saya tu. Lebih ya, lebih sebulan. Oh, 2 bulan lah, plus minus 3 bulan. Rindu bini nyawa. Okey, kepada anda yang nak membeli ulat sagu, boleh datang berhubung terus dengan Encik Simon di Kampung Simpo. Okey, guys. Ulat sagu ni sedap. Tiga ratus dua puluh. Kalau mayu, nanti mayu makai aku ya. Kaya jam. Seorang jam aku. Bisa tumpuk ya? Okay, simpan dek baru. Tengok berapa banyak. Okay, jadi yang berminat boleh datang berhubung dengan Encik Simon di Kampung Simpo. Okay, ini dia. Ulat sagu yang telah dijual, saya beli 200 gram saja guys, sebab tak ramai yang makan. Saya seorang. Jadi harga berapa? Berapa itu? Dalam. Okey. 170. Ya ya. So 100 gram RM14, saya beli 200 gram. Dan ekor dia pun lebih kurang dalam 40 ekor untuk berat 200 gram.